cerita Lumang dan Lumang yang akan ditayangkan di Salam HD. Okey, cerita ni mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggalkan di dalam masa madrasah dan seorang ibu yang tidak miss memberi nafkah kepada anak dia. Kita dia menarik keluargaan. Misalkan seorang ibu menyayangi anak dia, seorang anak mencari mak dia, yang ingin mencari siapa ibu kandung dia. Dalam pencarian anak mencari ibu tu, kan ada berlaku macam-macam kejadian yang mana Allah uji anak dia ni, iaitu seorang ustaz, sampai akhirnya dia akan jumpa dengan anak, maknya. Tapi bila dah sampai jumpa mak dia, pengakhiran tu nanti akan ada tragedi yang akan berlaku. Nama saya Rosnah Johari. Saya memegang watak sebagai Salimah dalam Rumah Bertangga Lumut. Salimah ni 27 tahun dia ada melalui sejarah hitam dalam hidup dia, di mana dia telah diperlakukan sesuatu yang tak elok pada dia, dan dia telah melahirkan seorang anak, dan anak tu dah diserahkan pada pusat tahfiz sebab lelaki tu tak nak bertanggungjawab terhadap apa yang telah dia buat. Jadi setiap bulan dia akan masukkan duit sebanyak 100 ke madrasah tu untuk sumbanganlah pembelanjaan anak dia. Memanglah 100 tu tak cukup, tapi sekurang-kurangnya dia tetap jalankan tanggungjawab yang termampu oleh dia, sebab dia ni hanya jual nasi lemak untuk sehari hidup. Jadi selepas 27 tahun tak bolehlah cerita habis, kena tengoklah, nanti tak seronoklah nak tengok cerita tu kan. Apa jadi setelah 27 tahun? Ya. Mara kena tolong dia tau. Bukan setakat tolong dia untuk proses perpisahan dia. Boleh. Ya. Saya Jeje Ilya. Saya memegang watak sebagai Humaira dalam telemovie Rumah Bertangga Lumut. Watak Humaira ni dia sebenarnya seorang yang baik. Dia sentiasa berfikiran positif pada semua orang dan dia percaya akan setiap manusia tu boleh berubah. Tapi sejak dari dulu, masa kita orang buat projek ni kolam untuk ambil Ismail. Kita sedang mencuci ya. Buat kita buat kejaman sikit. Luar ni kena dera ni. Saya kena dera sebab isap buku. Isap buku dalam sekolah tafsir. Sejak saya tak hidup, saya tak lagi sana. Ah, boleh kan? Okey. Biasa ruang ni. Ada yang dah lambat. Nama saya Ikram Johari. Saya memegang watak Ustaz Ramadan. Watak Ustaz Ramadan ni dia seorang yang soft spoken dan dia agak tegas. Dia membesar dekat madrasah, so dia banyak tahu tentang agama, sunnah dan selalu mengaji. Kalau ia pun jangan guna kekerasan ke atas perempuan atau wanita.
Assalamualaikum. Saya Normilia. Saya memegang watak sebagai Rosie. Rosie ini merupakan seorang pelacur yang cuba berhijrah untuk berubah menjadi seorang yang baik. Dia cuba insaf. And dia dah pun insaf. Dalam pengalaman dia untuk berhijrah tu macam-macam ujian dan dugaan lah yang diterima. Sebab kau buat kawan-kawan aku macam hamba hati kau. Kau pukul diorang. Saya Abdul Razak bin Ahmad. Nama glamour saya Razak Ahmad sajalah. Saya memegang watak Zahid. Secara ringkasnya, Zahid ni penjenayah. Dia bapa ayam, dia prasugut, pelacur-pelacur dan dia orang yang kira yang boleh kata tak bertamadun lah, macam itulah. Jahatlah dia ni, gangster. Kau jaga sikit mulut orang kau, ya. Kau jaga sikit. Sekarang ni aku nak perbaikan diri aku. Semua bangunan yang ada kat sini aku kena roboh. Dan semua yang ada di sini kena keluar, belah, berangus. Zahid. Betul tak? Zahid. All you F out. Anawara. All you F out. Quack. You and UT. Saya suka cerita ni sebab cerita ni memang menarik dan dia bagi satu pengajaran untuk orang ramai. Melalui telemovie ni orang akan faham dan orang akan tahu sebenarnya kehidupan dekat luar ni bermacam-macam. Satu cerita yang agak baru di mana ada gelandangan kat sini, ada buat kerja NGO dan ada juga jenayah yang berlaku kat situ iaitu pelacuran. Orang pelacur pun yang jadi pelacur pun datang makan kat gelandangan juga. Boleh. Itulah dia. Jadi tapi semuanya mereka ni nak insaf, nak berubah daripada buruk kepada baik. Jadi begitulah pengajarannya. Kalau boleh tak payahlah kita nak masuk ke dunia-dunia gangster ni ataupun dunia-dunia pelacuran ni buat apa? Rugi je. Banyak mesej yang disampaikan, banyak kata-kata positif yang kita cuba deliver dekat dalam tu. Malam ni kita ada scene yang meriah sikit lah, yang mencabar sikit. Yang itu macam kita buat api macam mana selalu orang tengok dalam TV, api kan macam ni. Nanti malam ni kita akan buat scene ni. Scene ni kita nak paling molotov cocktail. Petrol. Botol petrol dan api. Okay, standby. Okay, action. Thank you.
Pada saya, saya sangat-sangat suka dan saya harap dan saya sangat-sangat berharap orang-orang penonton-penonton di luar juga akan suka. Oh, jangan lupa ya, saksikan Rumah Bertangga Lumut yang akan bersiaran di Salam HD 113 ya. Tajuk pun dah memang mistik. Rumah Bertangga Lumut. Bukan rumah tangga tau. Rumah Bertangga Lumut. Sebab saya rasa dengan casting kita, kita ada Zaidi Omar, kita ada Razak Ahmad. Di samping ada saya berlakon dalam cerita tu, tapi ramai lagi yang berbakat yang akan menyebabkan anda sedar betapa sebenarnya setiap perkara yang kita nak buat dulu-dulu, nanti masa tua nanti mungkin terbongkar semula. Bahaya. Pada AI Da Production, terima kasih kerana mengambil naskah ini. Naskah ni naskah yang akan bagi pengajaran untuk semua. Jadi jangan lupa menonton ya. Okey, jangan lupa saksikan Rumah Bertangga Lumut.